Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan hari ini diberi kesehatan, tetap semangat bagi ibu rumah tangga yang di rumah atau yang bekerja di luar. Apapun pekerjaannya, kita harus menikmatin dan harus tetap semangat ya teman-teman. Ini hari ini mulai kemarin itu mati air ya teman-teman. Lihat kondisinya. Pokoknya berantakan. Ini mulai tadi malam ini nggak bisa dicuci nih. Tuh. Sudah mulai ngalir cuma belum sampai sini ya teman-teman. Sepertinya saya mau nyuci di depan lagi. Tuh, pokoknya berantakan banget. Tadi habis masak nasi goreng. Pokoknya tetap semangat, pokoknya tetap, pokoknya ya. Namanya ibu rumah tangga, kita harus tetap semangat. Oke teman-teman, ikutin terus kegiatan saya hari ini dan tetap dukung channel kami ya, The Family Ansa. Terima kasih yang sudah bergabung, terima kasih yang sudah mendukung. Jangan hanya ditonton ya teman-teman, mohon dibagikan agar video kami lebih besar lagi, lebih lebar lagi. Pokoknya ikutin terus kegiatan kami hari ini ya teman-teman. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang saya tidak tahu ya teman-teman. Saya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Kita mau lanjut bersih-bersih ya. Terpaksa kita harus cucian lagi di depan. Dan hari ini kemungkinan belum bisa cuci baju ya teman-teman. Soalnya air belum begitu deras dan sedikit masih bau. Ayo kita ikutin terus.
beberes dapurnya sudah selesai ya teman-teman. Cukup melelahkan karena harus oper dari dalam ke depan ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Nah, ini sekarang saya ada di bekas warung saya ya teman-teman. Nah, semuanya sudah kosong. Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa saya disayangkan sekali saya tutup ya teman-teman. Tapi mungkin ini sudah jalannya karena ada sesuatu hal yang saya mengharuskan kami tutup ya teman-teman. Mudah-mudahan hanya sementara. Pokoknya sebetulnya saya ingin cerita ya teman-teman, dengan kondisi saya saat ini saya tidak bisa maksimal untuk menjaga warung saya. Pokoknya banyak hal ya teman-teman, sehingga papahnya memutuskan untuk saya tidak berjualan lagi. Itu ini masalah kondisi ya teman-teman, kondisi saya ya, mungkin kondisi kesehatan saya juga dan waktu ya teman-teman. Pokoknya mudah-mudahan nanti kalau sudah baikan, sudah saya sudah baikan, terus ada waktu lagi, mungkin saya akan melanjutkan usaha lagi. Pokoknya apapun itu, mudah-mudahan doa kami sendiri dan doa dari teman-teman kami harapkan juga. Oke, ini rencananya untuk sementara nanti mau dibongkar ya teman-teman. Kata papanya mau dijadikan apa ya teman-teman? Saya capek pegang tripod. Cerita sedikit ya teman-teman, ini rencananya nanti dibongkar, habis itu nanti mau dijadikan kamar anak saya cowok ya, Ajam dan Kavi. Dan kamar saya nanti bisa ditempatin anak saya yang gadis ya teman-teman, sejarah. Karena perumahan ini kan hanya menyediakan 2 kamar saja ya teman-teman. Ini sekarang untuk sementara. Besok ada kegiatan anak saya di rumah, jadi saya mau beberes itu nanti ya teman-teman. Karena kan takutnya nanti kalau ini nanti saya beresin ya teman-teman, sepatu-sepatu nanti saya masukkan ke warung sini dulu sementara ya teman-teman. Nanti jadi ini bisa saya bersihkan. Tidak memungkinkan kalau untuk di dalam, takutnya nanti papahnya atau saya atau yang adik-adiknya mengganggu, karena mungkin buat istirahat atau gimana ya teman-teman. Oke, ikutin terus kegiatan saya hari ini ya teman-teman, jangan bosan-bosannya dan selalu nantikan video-video berikutnya. Oke, saya mau pindah dulu sepatu ya, saya taruh lagi di sini trivetnya. Mohon maaf jika kurang maksimal ya teman-teman, pindah sana pindah sini pengaturan kameranya. Saya pindahkan dulu sementara ya teman-teman. Di dalam sini. Agar-agak luasannya belum juga dibongkar ya. Ini ruangannya juga belum dibongkar, jadi mungkin bagusnya memang ditaruh di sini. Mau saya beresin tuh, kotor kan, nanti ya Nana bisa
mengerjakan tugas di sini ya, melakukan kegiatannya besok. Oke. Teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Mudah-mudahan bisa menghibur, dan terima kasih yang sudah mendukung ya, yang sudah bergabung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika videonya begini-begini aja dan membosankan ya teman-teman, mohon dimaklumin. Dan mohon maaf juga jika ada kesalahan yang saya tidak tahu. Nantikan terus video-video berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.